ampun. Hah? Kapan dilemparnya? Kediaman keluarga Ken Admiral, korban-korban penganiayaan Aditya Hasibuan diduga diteror orang tak dikenal, Jumat sekitar pukul 3 WIB. Dikutip dari Tribun Medan, rumah Elvi Indri, Tibunda Ken Admiral, dilempar menggunakan dua buah jeruk purut beserta bunga warna-warni yang telah dibelah dua, diduga. Pelaku melempar jeruk menggunakan sepeda motor. Kuasa hukum keluarga, Irwan Syahputra Nasution, mengatakan rumah kliennya itu diteror sebanyak dua kali dalam semalam. Awalnya dilempar sepasang jeruk purut dan bunga. Lalu tak begitu lama dilempar batu. Hah? Kapan dilemparnya? Dilemparnya enggak yang ini lempar? Ini lagi ngejar katanya. Ah, yang lemparnya? Nah, naik apa? Mobil atau motor? Jangan dari sini. Mus kencang alanya. Kejaran tunggu sana. Sekulitnya jerit dari sini. Pula kita dah masuk tadi. Baru aja nyenjer dari tadi bom dia bang mak bilang tadi. Kami baru masuk. Itulah nama mampir. Makanya kalian ditutupi. Mana coba lihat. Ah. Oke, gambar ya. Mau kemari mau ngerjain mobil sekalian buang ini nih. Jeruk purut. Abang saksi bang ya, ada nengok ya. Ada motor tadi ke sana ya. Ada lari ya tadi ke sana, motor di sana. Motor. Naik sepeda motor. Tapi apa ngejar? Iya, motor ke sana, dia kan lari ke sana. Kata di Gojek itu dia tuh CBC. Makanya kami tanya. Jeruk ini. Enggak, maksudnya dia naik motor kan dari sini. Enggak, abangnya enggak nampak saat tadi awak kejar. Lari ke sini motornya ke sana, yang jemput dia. Oh, yang jemputnya dari sana. Yang jemputnya enggak nampak aku. Jemputnya enggak ada, dia lari. Jalan orang langsung enggak dapat. Tinggal. Enggak dapat, Bang, jalan kaki. Orang ini awak kan lari, orangnya naik motor ke sana, udah di sana dia. Iya, ke sekolah dia kasih. Dari mana tadi, Pak? Hah? Udah teriak maling ke sana, abang ini kan di sana, sebelum lewat. Maling nggak bilang gitu sama bang ini. Taruh sini semua bang, kutipin semuanya, taruh ke sini. Semuanya. Awalnya di sana, bang dari sapu. Nih. Bang jalan. Di sini sih terus ini. Papa bisa enggak dengar? Itu loh. Ya ada yang dengar. Cuma ada yang dengar. Cuma dia apa aja. Terus kali itu.